guys, people kembali lagi di channel ini. Oke, di video kali ini saya pengen ngajak teman-teman itu nobar, teman-teman ya. Nobar sebuah short movie, entah short movie atau iklan, teman-teman ya. Jadi nanti setelah videonya selesai, nanti tulis pendapat kalian di kolom komentar, teman-teman ya. Apakah ini short movie yang akan ada kelanjutan episodenya atau hanya sekedar iklan, teman-teman ya. Oke lah, tanpa banyak basa-basi lagi, kita langsung masuk saja ke videonya, teman-teman. Mana yang akan kau pilih? Bertahan hidup atau cinta? Oke. Ini langsung ada slogannya Life After, temennya. Love or Survive, teman-teman. Terus di situ juga ada 101 yang berarti menandakan lambang dari Camp Hope 101, teman-teman. Malah nggak bisa, nggak mau, babe, basi. Bukannya lari, malah nggak bisa, bilang babe. Ini kayak orang dua tadi itu kayak ini ya, bucinnya di game ini, teman-teman. Oke, kalau di Life After beneran gamenya sendiri nggak bisa, teman-teman. Kita cari resort di minimarket tuh nggak ada. Lu mati, daripada gue mati kelaparan. Sini, gue bantuin. Ya, nggak usah. Anjir, kalau ngomong, udah tinggalin aja. Ya, lu keluar aja. Manusia itu rakus, sadis dan kejam sama alam. Rasain kan sekarang jadi makanan zombie. Tapi malah alam itu sendiri yang nyelamatin kita. Tapi kalau alam selamatin kita, buat apa ya? Kan kalau kita mati, kita juga bakal balik ke alam. Balik ke alam? Maksudnya? Alam bakal. Tawa bodo amat. Gue mau balik ke alam dulu. Ke alam bakal? Lu mau gue lempar ke zombie? Alam bawah sadar. Astaga. Allah, gue mau tidur aja. Oke, ini sepertinya ini, teman-teman ya. Kalau di game itu seperti camp-nya, teman-teman ya. Dan ini bisa, ini pasti dalam ini ada banyak orang, teman-teman. Soalnya di luar ini kita bertemu dengan orang kita, pemainnya bertemu dengan orang lain, teman-teman. Hai,
ya kan, betul kali ini kayak campnya ya teman-teman. Buat nanti kita bikin pagar. Oke, Kira. Nanti kan cerita kan ini. Semuanya aja ntar langsung bawa aja. Lukas. Campnya diserang teman-teman ya. Kalau di camp berarti horde zombie. Dengar nggak backsoundnya? Backsoundnya kayak lari, lari, lari gitu. By the way, itu piano kah? Kayak piano ya? Di atas mobil? Buat apa? Nyelamatin piano. Biar badan menjadi debu, tapi jiwa terus menderu. Malam itu kami pergi cukup jauh, mencari tempat berteduh yang baru. Ini zombinya serem anjing. Gondrong gitu kan. Oke, videonya sudah selesai teman-teman ya. Jadi sekitar 7 menit ya. Jadi gimana menurut teman-teman, apakah ini sebuah short movie yang nantinya bakal ada episode selanjutnya atau hanya sekedar iklan teman-temannya, iklan untuk Game Life After. Tapi kalau untuk iklan Game Life After sendiri, masa iklan sampai 7 menit gitu loh. Iklan apa? Cuman untuk videonya sendiri keren-keren, emang keren-keren. Buat anak bangsa kan, keren. Yang kedua, keren. Yang ketiga, keren. Ya pokoknya keren lah buatan Indonesia kan ya. Dan ini buat iklan juga di China teman-teman ya. Teman bisa lihat di akhir video tadi, yaitu Live After China teman-teman ya. Oke, tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar ya, apakah ini iklan atau hanya sekedar short movie teman-teman. Dan jangan lupa subscribe untuk mendapatkan informasi-informasi terbaru seputar Game Live After dan juga tentunya dengan bacotan saya teman-teman. Silakan like kalau suka video ini, silakan dislike kalau tidak suka. Sampai jumpa di video berikutnya dan bye-bye.